benarkah kita tidak boleh memakai pakaian yang warnanya merah menyala atau kuning menyala? Apakah ni? Awak gelak. Ya. Pakaian yang tak boleh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis warna kuning. Kalau buka Riyadhus Salihin, hukum hakam yang berkaitan dengan pakaian yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah susunkan tentang pakaian, yang jelas disebut dalam hadis tersebut adalah warna kuning. Warna kuning yang dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, juga ulasan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kuning penuh. Semua kuning. Ha? Ataupun semua merah. Kalau ada samping tu tak apa lah. Jangan gelak. Astagfirullahaladzim. Jadi itu yang asalnya dilarang. Semua sekali. Ha? Daripada atas sampai ke bawah. Itu yang dilarang secara jelas di dalam hadis Nabi SAW. Kuning yang terang.